mission. Ini terjadi dalam sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan ini sangat suka memamerkan pakaiannya keliling kota. Dia selalu berpakaian bagus karena dia suka hal yang indah. Satu kali dia berjumpa dengan dua orang asing masuk ke kotanya. Dua orang yang katakan, "Baginda Raja, kami punya keahlian untuk membuat jubah yang ajaib. Hanya orang pandai yang bisa melihat jubah ini." "Ha, jubah ajaib? Hanya orang pandai yang bisa melihat? Ini dia yang saya cari. Ya, kalian butuh berapa? Saya akan berikan harta saya agar jubah itu bisa aku miliki." "Aduh, aku ingin sekali segera melihat jubah itu jadi. Jubah ajaib. Wow, saya akan suruh penasihat saya melihatnya." Mana jubahnya? Mana kainnya? "Hai, penasihat raja, lihat ini kain yang ajaib." Oh, si penasihat kan, "Oh ya, saya melihat kainnya begitu indah. Iya, kain itu indah sekali. Hah, saya harus sekali lagi, saya mau utus penasihat saya." Mana kainnya? "Ini kainnya indah." Kedua orang penipu sangat senang karena mereka berhasil menipu raja dan penasehatnya. Mereka dapat uang banyak. "Sekarang giliran saya. Saya mau melihat kain yang istimewa itu." "Loh, kok saya tidak bisa melihat apa-apa? Apa saya termasuk orang bodoh sehingga tidak bisa melihat kain itu? Penasehat saya bisa, kenapa saya enggak?" "Hai baginda, lihat ini kain begitu indah. Sebentar lagi jubah baginda akan jadi." "Ya, kami juga melihatnya." "Loh, semua karyawan saya kok melihatnya? Wah, saya mesti bisa melihatnya. Saya kan tidak bodoh." "Ya, lihat ini indah sekali." "Oh, baginda raja, sebentar lagi jubah baginda akan selesai." "Kita tipu mereka." "Wow, bajunya sudah jadi, indah sekali. Oh, saya akan pamerkan keliling kota, karena hanya orang pandai yang bisa melihat ini, bukan?" "Lihat, indahnya baju saya. Oops. Inilah bajuku yang terbaru, baju Aceh. Hanya orang pandai yang bisa melihatnya." "Lihat, baju ajaib ini. Baju ajaib ini. Aku mau keliling kota, biar hanya orang pandai yang bisa melihatnya. Hanya orang pandai yang bisa melihat ini jubah ajaibku. Jubah terbaru. Hore, aku orang pandai. Hanya orang pandai yang bisa melihatnya." "Loh, raja telanjang. Ups. Shh, diam. Shh, diam. Iya, raja telanjang. Raja gak pakai apa-apa." Begitu malu. "Ah, aku tertipu.